Ayo kita mulakan surah Sabah hari ini. Surah Sabah mula daripada awal ayat. Surah Sabah ini surah yang ke-34 dan ayatnya ada 54. Surah Sabah. Sabah ini adalah satu negeri yang mana ia berada di Yaman. Negeri ini. Dan ya, kisahnya akan datang, kita akan jumpa berkaitan dengan seorang raja atau pemerintah perempuan di negeri Sabah yang bernama Balqis. Dan kaum ini dia menyembah matahari. Nah, kita akan jumpa kisahnya nanti atau akan datang surah mengenai tentang Sabah ini. Baiklah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dalam menterjemah ya, basmalah ni. Saya ingatkan semula. Perkataan Ar-Rahman kita terjemah yang Maha Pemurah, perkataan Ar-Rahim kita terjemah Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Ya, jangan diterjemah Ar-Rahman tu pengasih, Rahim ni penyayang. Kadang di antara kita tengok terjemah-terjemah Quran, ada yang meletakkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sifat itu berbeza ya, pengasih dengan penyayang hanya pada Rahim. Nah, itu pengasih penyayang. Jadi Rahman ini Maha Pemurah. Sifatnya berbeza dengan Rahim. Nah, jadi ya, kita terjemahkan ya, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim ya, lagi Maha Penyayang. Kalau diterjemah Ar-Rahim lagi Maha Pengasih pun tak apa, tak salah. Ya. Nah, tapi yang kita lihat itulah. Ya, diletakkan Rahman pengasih, Rahim penyayang tu tak kenalah dengan sifat ini ya. Baik, kita teruskan lagi. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Allazi, yang lahu, kepunyaannya. Maaf, apa yang fisamawati, di langit-langit. Wama, dan apa yang filardi, di bumi. Walahu, dan kepunyaannya. Alhamdu, segala pujian. Fil akhirah, di akhirat. Wahuwa, dan dia. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Al-Khabir, lagi Maha Mengetahui Perkhabaran. Ayat 2. Ya'lamu, ia mengetahui. Ma, akan apa yang
Yaliju, ia masuk. Bil ardi, di bumi. Wama, dan apa yang. Yakhruju, ia keluar. Minha, daripadanya. Wama, dan apa yang. Yanzilu, ia turun. Minas sama, daripada langit. Wama, dan apa yang. Yang aruju, ia naik. Pihak padanya. Wahua, dan dia. Al-Rahim, Maha Penyayang. Al-Wafur, lagi Maha Pengampun. Simak semula. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Sabak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Walahul hamdu, dan kepunyaannya segala puji, segala pujian fil akhirah, di akhirat. Di dunia orang memuji Allah. Makhluk memuji Allah. Di akhirat dah tentulah. Pujian membawa kepada akhirat. Masing-masing yang selamat dan masuk dalam syurga, masing-masing mengucapkan Alhamdulillah. Mereka akan mengucapkan puji bagi Allah Ta'ala. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui perkhabaran. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa kepunyaan mutlak langit dan bumi dan isinya adalah hak Allah. Sedangkan kita sendiri pun dipunyai olehnya. Kalau diri kita kepunyaan kita, sudah tentulah kita boleh melanjutkan usia kita. Ya, 1000 tahun lagi kita boleh hidup. Kerana itu hak kita. Tapi bukan. Diri kita sendiri pun bukan hak kita. Hak Allah yang sampai masanya Dia tarik, maka kembalilah kita kepadanya. Ya. Itulah hakikat. Ya'lamu, ia mengetahui, ma yalijul fil ardi, apa yang ia masuk di bumi. Air seperti air dan selainnya yang masuk ke bumi. Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang ia keluar daripadanya. Umpamanya tumbuh-tumbuhan keluar daripada bumi sehingga dapat memberi manfaat kepada makhluk yang hidup di atasnya. Siapa yang Allah tahu ya, apa yang ia keluar daripada bumi itu. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang ia turun daripada langit. Kita lihat sendiri, iaitu berupa rezeki, hujan dan selainnya yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang ia naik padanya. Ada yang turun seperti hujan, ada yang naik kepada Allah, iaitu amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Ia naik kepada Allah dan juga selain daripada itu. Wa huwal rahimul ghafur, dan dia
Maha Pengasih atau Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Al-Ghafur, lagi Maha Pengampun. Baik, dalam ayat 2 ini dikatakan kalimah-kalimah lazim. Jadi kalimah lazim ni berasal daripada 3 huruf. Jadi bila berasal daripada 3 huruf, kita maknakan dia tak ada penambahan. Contohnya, ya'lamu, ia mengetahui. Ya, ya'liju, ia masuk. Contohnya, ya'liju, ia masuk. Kita tak ada penambahan kan. Ya, ia masukkan. Ya, jadi tak ada penambahan kan. Dia semua lazim daripada 3 huruf. Yahruju, ia keluar. Tak ada, ia keluarkan. Yanzilu pun lazim, 3 huruf semuanya. Daripada asal 3 huruf, ia turun. Kalau ia lebih daripada 3 huruf, dia akan memaknakan ia menurunkan. Ha, macam tu. Jadi lazim, ia turun. Kemudian ya'ruju pun daripada 3 huruf. Jadi ia naik. Semua ini lazim. Makna lazim. Ya? Tak ada penambahan kan di ujungnya. Kalau daripada penambahan kan di ujung tu, itu dah dikira muta'addi. Muta'addi itu anda melampau. Contohnya, menurunkan. Ha, kita jumpa nazala yanzilu. Nazala telah turun ia. Kalau 4 huruf, anzala telah menurunkan ia. Ha, itu dah dikira muta'addi. Ya, melampau. Sebab itu dalam ayat 2 ni, ya, kalimah-kalimah itu berbentuk lazim. Baik, sambung lagi ya. Ayat yang ketiga, waqala, dan telah berkata ia. Allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. La ta'tina, tidak ia datang kepada kami. Tidak ia datang kepada kami. As-sa'ah, oleh hari kiamat. Kul, katakanlah oleh engkau. Bala, bahkan sebenarnya. Warabbi, demi Tuhanku. Watu wa qasam, sumpah. Demi Tuhanku. Latak tiannakum, sungguh ia mesti datang kepada kamu. Ia mesti datang kepada kamu. Ia mesti datangkan. Ia mesti datangkan kepada kamu. Alimil ghaib, yang mengetahui yang ghaib. La ya'zubu, tidak ia tersembunyi. Tidak ia tersembunyi. Anhu, darinya. Miskola, setimbang. Zarrotin, zarroh. Fis samawati, di langit-langit.
Wala dan tidak. Fil ardi di bumi. Wala dan tidak. Asghar lebih kecil. Min zalika daripada itu. Wala dan tidak. Akbar lebih besar. Illa melainkan. Fi kitabin dalam kitab. Mubin yang terang. Siapa semula ya? Ayat 3. Wa qala allazina kafaru. Dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. La ta'tina sa'a. Tidak ia datang kepada kami oleh hari kiamat. Dirasakan oleh mereka. Dunia sentiasa berlalu begitu sahaja. Daripada moyang-moyang yang terdahulu. Mati berganti, silih berganti, silih berganti. Jadi kepercayaan mereka bahawa dunia akan berterusan macam itu. Dan tidak akan ada yang disebut kiamat atau hancur dunia ini. Tidak ada. Inilah kepercayaan orang-orang kafir. Jawablah. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Bala, bahkan sebenarnya. Warabbi, demi Tuhanku. Latatiannakum. Sungguh ia mesti datang kepada kamu. Sungguh ia mesti datang kepada kamu. Ya kan tak sesuai. Tadi takkan tak sesuai. Sungguh ia mesti datang kepada kamu. Yang mengetahui al-ghaib yang ghaib. Ya. Maknanya hal ini adalah benar-benar. Nabi mengatakan benar-benar akan datang hari kiamat itu. Ya. Tuhan yang mengetahui yang gaib. Yang telah memberitahu adanya hari kiamat. Sebab itu salah satu kepercayaan kita percaya adanya hari kiamat. Ya. Baik ya, sebelum kita lanjutkan. Tengok perkataan di sini. Wa Rabbi. La ta'tiannakum. Jadi nak menunjukkan kenapa Nabi gunakan qasam, wa qasam atau wa sumpah. Kemudian depannya pula menggunakan lam ta'kid, penguat. Ya, sungguh. Kemudian menggunakan pula fi'il mudhari' mu'akkad. Ta'tiyanna. Ya, ia mesti datang. Ya. Ini nak menunjukkan bahawa ya, kepada mereka yang benar-benar ingkar dan tidak percaya langsung. Maka kalimah-kalimah yang sebegini perlu disebutkan. Ya. Kalau orang dah percaya. Ya, ada kiamat tak? Ada. Nah, kita perlu tak gunakan perkataan sungguh, sumpah dan sebagainya? Tak perlu. Ya. Kau percaya tak kiamat tu? Percaya? Kan tak kisah. Ya? Kau percaya tak kiamat tu? Tak percaya. Ya? Jadi bila tak percaya tu, ya? Kau tak percaya, sungguh datang kiamat tu. Ya? Jadi kita gunakan perkataan sungguh. Ya? Kalau dia langsung tak percaya lagi, barulah kita gunakan perkataan sumpah, ta'kid. Ya, macam itulah. Sebab itu di sini perkataannya, ya, kepada mereka yang dah tak percaya langsung atau kufur langsung dengan adanya hari kiamat ini.
maka perkataan sumpah pun keluar. Demi Tuhanku, sungguh ia mesti datang kepada kamu. Dah ada demi, ada sungguh, mudhari' mu'akkad lagi, ia mesti datang, mesti datang. Tengok. Macam itulah kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Ya. Perkataan kosom, perkataan takkid, ya. Tak semestinya ia diletakkan sebarangan. Melainkan biasanya untuk menekankan kepada mereka yang benar-benar tidak mempercayai. Ya. Kemudian la ya'zubu anhu misqala zarratin. Tidak ia tersembunyi darinya, dari Allah, setimbang. Misqalnya setimbang, seberat. Ya. Boleh diterjemah macam itulah. Misqal ni setimbang atau seberat zarrah. Zarrah ni ya, sebab terlampau kecil. Jadi sebutlah dalam bahasa Arab tu zarrah. Kadang orang tua-tua kita dulu menterjemahkan ya, setimbang biji sawi. Biji sawi ni, kalau tengok sawi ni besar kan. Tengok sawi ni tak sempadan dengan dia punya biji. Ya, siapa tengok biji sawi. Biji sawi ni besar pokoknya, ya, cantik pokoknya, besar. Tapi tak sempadan dengan dia punya biji. Bijinya ya Allah halus, ya. Kalau dah tua-tua ni pun susah nak kadang nak tengok biji sawi ni, terlampau halus sangat. Tapi bila dah tumbuh, ya, jadi dia tak sempadan nanti macam perasaan tak sempadan dengan biji dia. Jadi macam itulah orang tua dulu meletakkan makna zarrah ni. Sebenarnya zarrah bukan biji sawi. Ya? Zarrah ni atom. Mana dah terlampau halus, tak boleh dibelah-belah lagi. Itu disebut atom. Ya, maknanya terlampau halus. Jadi ya, orang tua kita nak memahamkan atom pun tak tahu. Ya, masa itu pun tak terjumpa. Jadi disebutlah. Ya, biji sawi. Jangan pula kita fahamkan zarrah ni biji sawi. Salah. Ya. Mana hanya nak menunjukkan kecilnya. Ya. Atau halusnya. Macam kita kata debu. Ya, debu. Kita ambil satu debu yang paling halus sekali. Boleh tak kita belah lagi? Dah tak boleh lah. Ya. Macam tu. Ya, zarrah. Ya. Walaupun setimbang zarrah atau seberat zarrah sekalipun. Ya, tidak tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Baik fisamawati di langit-langit, wala fil ardi dan tidak di bumi. Wala ashor dan tidak lebih kecil, min zalika daripada itu, wala akbar dan tidak lebih besar, illa fi kitabim mubin, melainkan dalam kitab yang terang. Yaitu di Lauh Mahfuz. Kitab Allah yang terang. Ya, yang ada di Lauh Mahfuz mengikut tafsir. Ya, dalam Lauh Mahfuz. Semua itu sudah ya, tercatat, ya, tertulis di situ. Segala perkara ya, di langit ataupun di bumi. Pendek kata, itulah ilmu Allah. Kalau nak tahu. Kita hanya pandang yang nampak, yang kasar. Di sebalik itu kita tak tahu. Orang nak hianat dengan kita pun kita tak tahu. Baik, sama lagi ya. Ayat 4. Lihat Zia. Supaya ia balas. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa'amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-salihati, akan amal-amal soleh. Ula'ika, orang-orang itu, lahum, bagi mereka. Maghfiratun, keampunan. Warizkun, dan rezeki karim yang mulia.
Baik, saya masuk mula. Lihat ziyallazina amanu wa amil salihat. Supaya ia balas akan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Mereka yang beriman, yang beramal soleh, walaupun timbangannya hanya sekecil zarrah. Ya. Faman ya'mal miskola zarratin khairan yarah. Ya. Faman ya'mal, dan barang siapa ia mengerjakan. Ya. Miskola zarratin. Ia setimbang zarrah. Khairan, kebaikan. Yarahu, ia lihat akannya. Maknanya walaupun sekecil zarrah, kebaikannya Allah akan perlihatkan. Begitu juga sebaliknya, ya, kejahatan, ya, pun, ya, Allah akan perlihatkan walaupun sekecil zarrah. Ya. Surah apa? Zalzalah. Az-zalzalah. Iza zulzilati. Ulaika, orang-orang itu, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Warizkun karim, dan rezeki yang mulia. Ya, sebab itulah di dunia, kenapa kita sering ya minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya mengucapkan kalimah-kalimah ya istighfar, kalimah-kalimah taubat. Sebab ya ahli surga ini adalah ahli yang diberi maghfirah, keampunan oleh Allah. Ya, dan ia akan memperoleh rezeki yang mulia, yaitu di syurga. Itulah sebaik-baik rezeki yang akan diterima oleh mereka yang di dunia telah bekerja keras mempertahankan ya, amalnya. Iman dan amal soleh. Baik, sambung lagi. Ayat yang kelima. Walladzina, dan orang-orang yang sa'au, telah berusaha mereka. Telah berusaha mereka di pada ayatina, ayat-ayat kami. Mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan. Ulaika, orang-orang itu, lahum, bagi mereka, azabun azab, min rijzin, daripada seksaan, alim, yang amat pedih. Semak semula. Wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina, dan orang-orang yang telah berusaha mereka pada ayat-ayat kami. Orang-orang yang melemahkan. Mu'jizin ni, ingat ya, daripada perkataan selalu kita sebut mu'anas dia, mu'jizat. Rasul-rasul dapat mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat ini melemahkan. Jadi kedatangan mukjizat ya kepada rasul-rasul melemahkan segala yang batil yang direka-reka oleh mereka, termasuk sihir-sihir. Ya, contohnya Nabi Musa tongkatnya adalah mukjizat. So daripada Allah bertukar menjadi ular, itu mukjizat. Tapi orang-orang ya, yang melawannya, ahli-ahli sihir ni, dia menunjukkan kebatilan sihirnya. Jadi, ya, datangnya ya, mukjizat tadi melemahkan segala tipu daya ahli sihir. Sebab itu kalau kita jumpa dalam Quran, mu'ajizina, mu'anasnya mu'ajizat. Ya, atau mu'jizat kalau mu'anasnya mu'jizat. Ya. Nah, jadi
maknanya ialah orang-orang yang melemahkan. Jadi di sini, mereka berusaha ya, melemahkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Contoh akhir zaman ni mereka cuba bakar Quran. Mereka hina Nabi yang salam. Ya, dan berbagai-bagai usaha yang mereka nak melemahkan ya, ayat-ayat Allah ini. Ya, orang-orang ini, ya, orang-orang ini atau orang-orang itu, ulaika laum azabun min rizsin alim. Bagi mereka azab daripada seksaan alim yang amat pedih. Ya. Allah akan memberikan kepadanya seksaan yang amat pedih. Terkadang seksaan amat pedih ni, ia tidak hanya di akhirat. Terkadang di dunia pun, ia terasa pedihnya seksaan. Ya. Macam mereka yang memburuk-burukkan Nabi. Orang-orang Islam sentiasa nak mencari untuk membunuh mereka. Jadi terkadang hidup mereka tak tenteram. Dia takut orang Islam bunuh dia. Dah, dia cari musuh. Jadi ke mana-mana dia pergi, dia rasa sentiasa dalam ketakutan. Apalagi dia nak keluar, pergi ke negara Islam. Padahal dia teringin nak melawat negara Islam. Tapi kerana nama dia sudah dikenali di pihak negara Islam, dia nak kedatang ke negara Islam, dia dah takut. Itu dikatakan pedih dalam jiwa dia. Ya, berpunca daripada mereka memperolok-olokkan Rasul atau mempersenda-sendakan Rasul dan melakukan sewenang-wenangnya terhadap ayat suci Al-Quran. Dipijak, dibakar dan sebagainya. Akhirnya dia takut sendiri. Itu pun sudah satu seksaan amat pedih di dunia. Belum lagi di akhirat. Baik, ayat selanjutnya, ayat 6. Wayaro dan ia lihat. Allazina oleh orang-orang yang utuh telah diberikan mereka. Al-ilma akan pengetahuan. Allazi yang unzila telah diturunkan ia. Ilaika kepada engkau. Min daripada Rabbika Tuhan engkau. Wal haq. Dia adalah benar. Wa yahdi. Dan ia pimpin ila kepada sirat jalan Al-Aziz yang maha gagah. Al-Hamid lagi maha terpuji. Saya masuk semula ayat yang ke-6. Wayara allazina utul ilma. Dan ia lihat oleh orang-orang yang telah diberi mereka akan ilmu. Mengikut tafsir mengikut ayat ini. Mereka ialah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Iaitu Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi. Bukan sekadar orang biasa, tapi dia adalah ulama yang memahami kitab Taurat. Ya, dengan datangnya Al-Quran, benar-benar menyebabkan dia
ia benar-benar mahu menerima Al-Quran itu sebab selari dengan kitab Taurat yang dia baca. Maka sampai dirakamkan dalam Al-Quran berkaitan cerita Abdullah bin Salam ini. Macam mana sifat-sifatnya, ia banyak dalam Quran dirakamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ia lihat oleh orang-orang yang telah diberi mereka akan ilmu, yaitu Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Allazi unzila ilaika, yang telah diturunkan ia kepada engkau ya Muhammad, min rabbika, daripada Tuhan engkau. Quran yang diturunkan kepada Nabi. Wal haq, dia adalah benar. Dipandang olehnya, ya Quran itu betul, benar. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan ia memimpin kepada jalan Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hamid lagi maha terpuji. Maknanya Quran itu ia menunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Ta'ala. Jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi ia sejarah, ia telah membuktikan adanya orang Yahudi yang beriman dan percaya penuh dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Salam. Baik, sama lagi ayat 7. Waqala, dan telah berkata ia. Al-lazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Hal maukah nadulukum, kami tunjukkan kepada kamu ala rojulin, atas seorang laki-laki, sebab dia menunjukkan rojul, seorang laki-laki. Yunabbiukum, ia menghabarkan kepada kamu iza, apabila muziktum, telah dihancurkan kamu kulla mumazzak, tiap-tiap kehancuran. Innakum, bahwasanya kamu, lafi, sungguh dalam, khalqin, ciptaan, jadid, yang baru. Siapa semula? Waqala alladhina kafaru, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Hal nadulukum ala rajulin, maukah kami tunjukkan kepada kamu atas seorang lelaki. Faham? Lelaki ni siapa? Lelaki ni Muhammad. Yang dimasukkan rajulin ni ialah Muhammad. Jadi orang kafir kata kepada sahabat-sahabatnya lah, macam tu, atau kepada kumpulannya. Dia kata, mau tak aku nak tunjukkan kepada kamu, ada seorang tu, yang dimasukkan ialah Muhammad, ada seorang tu, yunabbiukum, ia menghabarkan kepada kamu,
Iza muzziqtum kama mumazzaq. Apabila telah dihancurkan kamu, ya, tiap-tiap kehancuran. Atau kita bahasakan telah dihancurkan kamu sehancur-hancurnya. Nah, bahasa dia macam tu. Kita dah mati. Dah hancur. Nah, macam itulah. Innakum lafi khalqin jadid. Bahwasanya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru. Tahu tak kamu? Ah, macam itulah bahasa dia. Tahu tak kamu? Ada seorang tu, dia kata, bila kita dah hancur, dah mati semua, ya, dah jadi tanah, dah berkecai tulang belulang kita, kata lelaki itu apa? Ya, kita diciptakan balik. Ada ciptaan baru. Ha, kita dibangkitkan balik. Ya, kamu boleh percaya ke dengan lelaki itu? Ya? Ha, macam itulah dia kabarkan. Jadi artinya, orang-orang kafir, musyrikin, dia sudah berkurun-kurun berpegang. Ya, bahawa tidak ada kehidupan semula lepas mati. Ya. Dan orang tua-tuanya pun telah menyambung-nyambung pesan dengan mengatakan, kalau seandainya ada orang mengatakan kita dah mati dihidupkan balik, itu adalah dongengan orang-orang dahulu kala. Ya. Jadi orang-orang tua mereka sudah berpesan kepada generasi-generasi kemudian. Kalau ada orang kata macam tu, itu dongengan orang dulu-dulu kala. Orang dulu pun macam itulah dongengan dia. Ya. Kemuncullah Nabi yang salam sebagai Rasul akhir zaman. Dia punya ajarannya, salah satu daripadanya ialah percaya dengan adanya hari kiamat. Dan kita akan dibangkitkan semula. Dan kita akan hidup kembali, ya, untuk diadili. Ya, di sana ada, ya, syurga, di sana ada neraka. Ya, kita akan diadili, ya, untuk, ya, masuk ke syurga atau masuk ke neraka. Jadi hal ini, ya, didengar oleh orang-orang musyrikin yang selama ini, ya, mereka katakan itu dongeng. Ya, kemudian didengarnya orang buat dongeng ini yang disebut sebagai Muhammad. Ya. Jadi kamu nak percaya ke dengan orang tu dia kabarkan macam tu? Kamu nak percaya ke? Ya. Nah, kata kita dibangkitkan semula. Nah, jadi jawapannya bagi mereka sudah tentulah, ya, dia tidak percaya. Nah, itulah pegangan mereka. Mereka tidak akan percaya. Sebab mereka dah diwarisi, ya, dengan kata noktah daripada moyang-moyangnya. Ya, itu semua dongengan orang-orang dahulu kala. Jangan percaya. Nah, ini yang berat. Ya, nak menerima. Ya, hakikat. Itulah cabaran yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nak sampaikan kepada mereka. Yaitu suruh percaya atau yakin dengan adanya hari kiamat itu. Hari kebangkitan itu. Okay. Baik, ya, kita sampai situ dulu untuk permulaan surah Saba sampai ayat 7. Ya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran Surah Al-Qalam. Sampai ayat berapa? Ayat berapa? Bila tamrin berapa kita? Buka mic ni. Mic buka. Ustaz nak tanya, nak tanya, ya, linju tu mudorek. Madi dia apa, ya? Ya, linju walaja. Walaja. Ha, dia wa. Wow. Ha. Oh, huruf ilah juga lah. Mutal lah. Tamrin 31. Tamrin 31, okey. Baik, tamrin 31. Tasriful nakis. Min babi fa'ala yufa'ilu. Dia punya wazan apa, nakis ni, iaitu bakai.
Baka yubaki tabakiyatan dan ada dua masdar. Satu tabakiyan. Baki latu baki mubakin mubakan 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 bukia yubaka. Maknanya menangiskan. Ha, ya, sebab dia rubai. Rubai empat huruf. Jadi kita kena letak mana-mana kadang yang ada tambahan melampau. Ha, jadi kalau menangis, jadi menangiskan. Jadi, baik, ya, sekarang ni tamrin yang ke-31. Robaya bunyi robba. Cuba buat madi mudhari masdar robba. Robba yurabi tarbiyatan. Robba yurabi tarbiyatan ataupun tarbiyan. Ya. Biasa orang kita dengar sebut tarbiyah. Ah, ini tarbiyah daripada robba lah. Tarbiyah. Ah, iaitu mendidik, mengasuh, memelihara, itu bahasa dia. Ya. Kita tarbiyah dia, kita asuh dia, kita didik dia. Macam tu. Okay. Tarbiyah. Baik, ya, amar nahi. Rabbi la turabbi. Isim fa'il, isim maf'ul. Murabbin murabban. Makan zaman. Murabban murabban. Madi majhul mudhari majhul. Rubbiya yurabba. Ya, rubbiya yurabba. Okey. Ya, tamrin kedua iaitu solla. Ya, solla sod lam ya. Solla dengan mana ya solat selalu kita sebut solat ya solatan ya solatlah masdar tapi ya dia punya masdar pada solat ini ya terkadang dengan mana solatan ya baik sekarang kita ikut tasrif mengikut baka solat mudhari'nya apa solli yusolli masdar Tasliyatan atau tasliyan. Amar nahi. Solli la tusolli. Makan, isim fa'il, isim maf'ul. Musollin musollan. Makan zaman. Musollan musollan. Ya. Yeah. Madi majhul mudhari majhul sulliya yusolla sulliya yusolla okey nombor 3 sim mim ya sama mana menamakan buat madi mudhari masdar sama yusammi tasmiyatan atau tasmiyan amar nahi Sammi la tu sammi. Maka isim fa'il isim maf'ul makan zaman. Musamman. Baik, madi majhul mudhari majhul. Sumia yusamma. Okey, rojim ya bermakna mengharap roja. Buat madi mudhari masdar. Roja, tarjiatan, tarjian. Ya, roja yuroji tarjiatan atau tarjian. Amar nahi. Roji la turoji. Isim fa'il isim maf'ul. Murajjin. Okey, makan zaman. Murajjan. Madi majhul, mudhari majhul. Rujia, murajja. Nombor 5, nun jim ya, mana melepaskan. Buat madi, mudhari masdar. Najah yunaji tanjian. Ya, najah yunaji
Tanjiatan atau tanjian. Baik. Amar nahi. Naji la tu naji. Ya. Naji la tu naji. Isim fa'il, isim maf'ul. Munajjin, munajjan. Makan zaman. Munajjan, munajjan. Mati majhul, mudhari majhul. Nujia, yunajja. Okey, nombor 6. Sanna, sanna, simnun ya, sanna, menduakan. Buat madi terus sampai habis. Sanna yukanni. Tasniatan tasniyan. Kanni la yukanni. Mukanni musannan. 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 Sunniya. Musannana. Ya. Yeah. Itu ya. Yeah. Mumtaz ya, untuk tamrin 31. Alhamdulillah. Cuba kita buat terjemahan pula mengikut wazan. Kita makna melepaskan nombor 5. Melepaskan. Ya, kalau madi apa? Telah melepaskan ia. Mudhari. Ia melepaskan masdar. Melepaskan. Melepasan amar. Lepaskanlah oleh engkau nahi. Jangan engkau lepaskan isim fa'il. Yang melepaskan isim maf'ul. Yang dilepaskan makan. Tempat melepaskan zaman. Masa melepaskan madi majhul. Telah dilepaskan ia mudhari majhul. Ia dilepaskan. Tak maaf tak, maknanya nak ni semua adakan kan, macam rugby tu pelihara, peliharakan kan, semua mesti adakan kan. Tengok kesesuaian dia. Kalau robba ni kita manakan memelihara pun boleh. Ya. Yeah. Memeliharakan, memeliharakan pun boleh. Oh, ya, selawatkan tu macam mengharapkan. Mentarbiahkan contohnya. Ya, bahasa mentarbiahkan. Itu maknanya daripada robbal. Robbal. Terima kasih, Ustaz. Okey. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, akan datang tamrin yang ke-32. Ya, Tasriful Lafiz. Mana lafif ni ya, kita kena kenal dua huruf mu'tal di akhir ya. Contoh yang saya hantar ialah gawa ya, gawa rin waw ya gawa ya. Saya dah hantar dalam grup, nanti tengok dan boleh buat latihan dia.